Toyota Agya Hybrid 2023 terbaru lebih besar dan modern. Toyota Agya Hybrid akan dirilis Maret tahun 2023 di Indonesia. Toyota Agya Hybrid dengan tampilan dan desain terbaru dikabarkan akan diluncurkan awal tahun depan. Toyota Agya Hybrid disebut-sebut sebagai pionir dalam kategori low cost green car atau LCGC, dan seharusnya diluncurkan pada 2022. Namun, karena regulasi LCGC belum keluar saat itu, Toyota Agya mobil hibrid tidak resmi dijual sampai setahun kemudian. Karena desain dan tampilannya yang istimewa, Toyota Agya telah menunjukkan gaya yang lebih elegan dan mewah, sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dikutip media insulteng.com hari Jumat, tanggal 23 September tahun 2023 dari bukan hanya Toyota yang mengubah total wajah Agya, namun Daihatsu juga menunjukkan wajah baru Ayla. Kedua mobil ini secara resmi menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture dalam desainnya. Meski desainnya tidak terlalu spesifik, salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa model Agya Hybrid dan Ayla diklaim sangat berbeda. Bahkan, secara keseluruhan dimensi kedua mobil ini akan bertambah alias besar, tidak sekecil yang terlihat sekarang. Tidak hanya itu, Toyota Agya Hybrid bahkan sempat diuji coba di Jepang tahun ini, namun belum ada informasi lebih lanjut yang dirilis. Untuk memprediksi mesin yang digunakan Toyota Agya Hybrid dan saudara-saudaranya, menggunakan mesin 1200 cm3 dengan dua konfigurasi mesin over-under, torsi 88 tenaga kuda dan 113 km, serta transmisi otomatis CVT sebagai pengganti 4 percepatan, otomatis seperti model saat ini. Lambang juga dikatakan terkait dengan versi Malaysia alias versi Asia yang juga akan dirilis pada awal 2022. Bahkan mengutip fantasti.co.net, dikatakan Asia terbaru akan diluncurkan di Malaysia sebelumnya. Agya dan Ayla akan pergi ke Indonesia. Toyota Agya Hybrid dengan tampilan dan desain terbaru dikabarkan akan diluncurkan awal tahun depan. Kabar mengejutkan, City Car, pelopor kategori low cost green car (LCGC), benar-benar berubah penampilan dibandingkan generasi sebelumnya. Desain dan tampilan fitur menunjukkan gaya yang lebih elegan dan mewah. Dikutip dari saluran YouTube R Indra Garis Bawah Permana, Toyota tidak sepenuhnya mengubah wajah Agya, Daihatsu juga menunjukkan wajah baru Ayla. Kedua mobil ini secara resmi menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture dalam desainnya. Meski desainnya tidak terlalu spesifik, salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa model Agya Hybrid dan Ayla diklaim sangat berbeda. Mobil yang sekarang Agya memiliki dimensi panjang 3.660 mm, lebar 1.600 mm, dan tinggi 1.520 mm, serta jarak sumbu roda, wheelbase, sekitar 2.455 mm. Bahkan, secara keseluruhan dimensi kedua mobil ini akan bertambah alias besar, tidak sekecil yang terlihat sekarang. Tidak hanya itu, Toyota Agya Hybrid bahkan sempat diuji coba di Jepang tahun ini, namun belum ada informasi lebih lanjut yang dirilis. Nah, soal mesin-mesinnya, Toyota Agya Hybrid dan saudara-saudaranya menggunakan mesin 1.200 cm3 dengan konfigurasi mesin ganda plus down, 88 tenaga kuda. Serta torsi 113 km dan transmisi otomatis CVT. Di sisi lain, sebelum diluncurkan di Indonesia, mobil ini meraja jalanan Malaysia tahun ini. Toyota Agya Hybrid dan Daihatsu Ayla akan muncul di Indonesia mulai Maret tahun 2023. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car2 Channel.